Yo, what's up Music Mania? Welcome to Jukebox Friday with me, your host Mima Hutapea, yang bakal nemenin kalian selama 1,5 jam ke depan dengan deretan play terbaik dari lagu-lagu mancanegara dan juga lagu-lagu dalam negeri. Jadi yang kemana-mana guys, stay tune terus only on Music TV ya. Nah, untuk memulai Jukebox hari ini, gue mau ingetin kalian untuk request lagu favorit kamu ke Instagram kita at mnc.musictv dengan hashtag JukeboxROTD ya, supaya nanti nih di segmen request of the day, siapa tahu requestan kalian yang bakal gue puterin. Oke, untuk memulai Jukebox hari ini, gue punya lagu dari Hailee Steinfeld and also Anderson .Paak with Coast yang bakal menjadi pembuka kita. So, langsung aja check it out. Oke guys, that was Jungkook of BTS featuring Fahd Al-Kubaisi with Dreamers yang merupakan lagu Piala Dunia 2022 ya. FYI, Dreamers berhasil menduduki puncak tangga lagu iTunes di lebih dari 100 negara di seluruh dunia loh guys. Bahkan ya, Dreamers juga mencetak rekor baru untuk lagu Piala Dunia FIFA resmi tercepat yang mencapai nomor 1 di tangga lagu iTunes Top Song di Amerika Serikat. Gak heran sih, kayak kalau ada Jungkook ya pasti langsung viral di mana-mana. Oke, okay, next nih ada Nicky Yeor with Eyes On You yang bakal gue puterin. Dan setelah itu ada Noah dengan Kailan Tika Tinggi yang bakal disusul sama Panic At The Disco with Middle Of A Breakup. And also ada Justin Bieber and Daniel Caesar and Chivion with Peaches. And Arsya Widianto dan Brisia Jodi dengan Sejauh Dua Benua. Enjoy! Hey guys, masih barengan sama Mima Utapea yang nemenin kamu di Jukebox Friday. Dan sebelumnya kamu udah simak kolaborasi menarik antara Joe Jonas and Khalid dengan Not Alone. Nah, lagu satu ini merupakan salah satu soundtrack dari film garapan J.D. Dillard berjudul Devotion yang dirilis pada 23 November lalu. Nah, selain mengisi soundtrack film ini, Joe juga ikut bermain dalam film ini sebagai karakter Marty Gude. Nah, Joe Jonas emang gak hanya dikenal sebagai musisi aja, tapi juga dikenal sebagai aktor yang telah bermain di beberapa film seperti Hannah Montana, Camp Rock, Hotel Transylvania 3, Summer Vacation, dan masih banyak lagi. Tapi tau gak sih guys, ternyata ya seorang Joe Jonas juga pernah mengalami gagal dalam audisi film loh. Yes, bener banget. Joe ternyata nih pernah mengikuti audisi menjadi Spider-Man. Tapi sayangnya dia gagal ya. Seperti yang kita ketahui, bukan dia pemeran Spider-Man-nya. Dan peran Spider-Man saat itu jatuh ke tangan aktor Andrew Garfield. Well, meski merasa kecewa nih, Joe bersyukur karena dia nggak mendapatkan peran itu. Karena emang Andrew Garfield menurutnya lebih cocok untuk memerankan Spider-Man. Setuju sih. So far, my favorite Spider-Man sampai hari ini masih Andrew Garfield. Walaupun kontroversial ya. Oke deh, kalau gitu sekarang kita bakal balik ke playlist. And gue bakal puterin lagunya Afghan and Robin Thicke with Touch Me Remix Version. Enjoy! Oke okay guys, still with me Mima Utapea on Jukebox Friday. And it's time for Request of the Day, di mana gue akan muterin lagu-lagu requestan yang udah masuk ke Instagram kita at mnc.musictv. Oke okay deh, kalau gitu tanpa pakai lama-lama nih, langsung aja gue puterin requestan pertama yang datang dari Shanu Miura yang request kolaborasinya Rich Brian featuring Snot with Vivid. Dan yang kedua nih datang dari Ed Indah Sopana yang minta diputerin lagunya Jake dengan Golden Hour. Nah buat kamu yang udah request tapi belum diputerin nih, jangan kecewa, jangan bete. Terus aja request ke Instagram kita at mnc.musictv. Dan jangan lupa ya guys, pakai hashtag JukeboxROTD. For now, let's enjoy these two requested songs. Oke okay guys, udah sekitar 1,5 jam nih gue nemenin kalian, so gue harus pamit undur diri. Tapi sebelum gue pamit, gue mau bilang thank you so much for watching our show. Thank you juga buat kalian udah dukung kita selama ini dengan kasih kritik dan saran. Kalau misalkan ada masukan-masukan buat kita, langsung aja DM kita di @mnc.musictv atau DM gue @heitsmima. Once again, thank you so much for watching our show. Here are the last music videos and bye-bye, have a great day.